Ada sige. Ah, dito marulong ni. Di door portnya kayak pangan di door lantai. Sembuh di lantai. Ini beras tadi masih atau kini atau ini jalan kini nih. Atau kini kan sakit lumayan kini. Yang kini terlama ya posisi. Selamat siang, Gede Urte dari Desa Tembok, Desa Tembok ini, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Blereng, yang menggeluti pekerjaan alam ini sudah kurang lebih 4 tahunan lah, lebih kan. Karena yang lebih cenderung sekarang kita alat ganti, karena alat tua sudah banyak yang lain juga kan yang usia nanti. Ini awalnya kok bisa punya ide bikin arak ganti? Ya, mungkin karena ada informasi waktu kemarin, waktu dari Pak Oles nih ke, ada orang Pak Oles ke sini disuruh produksi arak mente, maunya dipakai campuran obat. Ternyata sudah dibikin-bikin-bikin, terus ternyata bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum di sini. Bisa dipakai konsumsi untuk arak minum. Ini juga lama-kelamaan, dia laris ke lapang ke Bungkung, Denpasar. Sudah menyebar lah itu karena alat binti itu kerja dari bawah ya sebenarnya alami ya lari sampai sekarang. Kata konsumen itu apa manfaat yang dirasakan dari penambahan binti? Kalau arak minti katanya teman-teman minum arak minti di saat kelebihan minum mabuk itu, kalau orang kita minum arak tua di perabot dari mabal materialnya tua itu besoknya jam mabok malam biasanya tuh keras sekali kan kalau nyuci arak nanti biasa karena tidak ada keluhan punya pagi-pagi ya sembuh total nggak ada keluhan arak mental tuh masih sampai jam 11 masih ada keluhan kayak kepala kayak rasa badan rasa panas arak nanti ya tidak karena banyak banyak yang suka. Okay.